dimiliki oleh PT Mitra Tani sudah 100% utility. Oleh karena itu tahun ini kita investasi untuk perluasan dan pengembangan pabrik hingga mencapai 13.000 ton. Nah, ini semuanya kita lakukan untuk menjawab kebutuhan pasar di tahun 2018 ini kira-kira sebesar 12.000 ton. Nah, 12.000 ton itu nanti kira-kira 9.000 sampai 10.000 itu untuk ekspor, kemudian sisanya adalah untuk lokal. Pabrik baru nanti akan mempunyai kapasitas sekitar 10.000 ton.